Saya juga berharap banyak orang yang belakangan datang ke saya, salah satu versinya datang ke saya, udahlah, tolong didiskusikan. Saya mau didiskusikan, cuma saya nggak mau kalau diskusinya mengarah pada saya harus minta maaf. Saya maunya diskusinya adalah mencari yang terbaik. Okay. Saya berharapnya kita saling memperkaya informasi. Jadi saya keberatan kalau saya dibilang fitnah. Saya sudah lama kerja advokasi, kerja hukum di bidang kami sudah lama. Jadi menurut saya punya standar juga. Dibantah itu wajar, tapi bukan saya tidak berbohong, saya punya rujukan, saya punya historinya. Yeah. Apalagi dalam soal yang ini kan nih, saya membuka ruang dialog di video itu, bukan saya yang riset. Ya, kalau yang somasi dari Luhut Binsar Panjaitan, kita sudah disomasi yang kedua kali dan kita sudah jawab juga yang kedua kalinya juga kita jawab. Tapi ya saya juga ngerti ya. Tapi dari jawaban kira-kira begini, jadi mereka itu minta saya minta maaf gitu. Dan saya minta maafnya, saya ngomong sendiri pakai video dan di-upload di channel YouTube saya sendiri. Sebelum ke sana kan ada diminta penjelasan soal latar belakang atau semacam kayak niatnya. Kami udah jelaskan di, saya ada tim kuasa hukum saya juga, meskipun saya posisinya lawyer, jadi tapi saya tetap serahkan ke tim kuasa hukum. Oke. Okay. Hidayat, ada Hendrayana, ada Peter L, dan juga ada beberapa teman seperti Meka Arista dan juga Ayudi. 5 orang ini yang dari tim kuasa hukum saya udah jawab juga bahwa latar belakang saya itu bikin channel Haris Ashar, latar belakang saya memuat percakapan yang kemudian dijadikan objek masalah itu sudah dijelaskan oleh tim kuasa hukum, tentunya dengan setelah dialog lama dengan saya. Dan itu kita tuangkan ke dalam surat Om Refli dan juga kita sudah kirimkan, tetapi juga masih disomasi lagi yang kedua kali dan juga kami tawarkan untuk disomasi yang kedua pertemuan secara langsung untuk menjelaskan latar belakang. Khawatir bahasa dalam tulisan disomasi itu dianggap tidak jelas, jadi kami sepakat di tim saya untuk ajak ketemu buka ruang. Artinya kan kalau dalam somasi-somasi itu kan biasanya ada follow up pertemuan-pertemuan biasanya. Jadi kami masih di situ. Kalau yang Fatia saya belum tahu, mungkin sudah di somasi yang kedua dan juga mungkin sudah di Fatia itu koordinator kontras ya. Update Fatia. Tapi kalau Fatia yang koordinator kontras, betul. Koordinator kontras. Okay. Begitu Om Red. Ya. Jadi belum seperti Muldoko ya yang sudah mengadukan 2 peneliti ICW ke polisi karena dianggap somasinya tidak dijawab sebagaimana yang diinginkan. Belum sampai tahap sana ya Luhut LBP-nya? Belum, meskipun kuasa hukumnya saya baca, kuasa hukumnya Luhut Binsar ya, saya baca di media sudah keluarkan omongan akan segera melaporkan saya ke polisi. Kalau saya kurang lebih ya, saya bacanya kurang lebih seperti itu, kalau saya tidak menjawab atau apa. Tapi ya, nggak tahu mungkin besok Senin dilaporkan atau kapan sih. Bung Haris, ya. Kan mereka meminta, Bung Haris minta maaf ya. Di channel Bung Haris dengan mengungkapkan latar belakang dan lain sebagainya. Intinya begitu ya. Dari poin tuntutan itu, apa yang menurut Bung Haris merasa berkeberatan? Saya sejauh ini saya menganggap bahwa saya tidak ada masalah dengan video itu. Oke, okay. Tidak melakukan pelanggaran atau perbuatan melawan hukum lah kira-kira begitu ya? Ya, saya nggak melakukan PMH lah ya, perbuatan melawan hukum. Dan oleh karenanya saya belum terpikirkan untuk minta maaf. Karena juga kan saya dianggapnya ini Om Refli ya, dianggapnya membuat fitnah atau apa, menyebarkan berita bohong. Pokoknya mirip-mirip seperti itu. Tapi buat saya nggak. Pasalnya kan pasal fitnah, pencemaran nama baik, KUHP 310, kemudian ITE, pasal 2. Ya.
728 lah mungkin ya. Kemudian Undang-Undang 1 1946 tentang peraturan hukum pidana. Kira-kira begitu kan biasanya? Ya, biasanya begitu. Om Refli kan ada pengalaman. Pengalaman jadi ahli saya, bukan pengalaman jadi orang yang disomasi. Tapi udah pernah juga dipanggil polisi kan gara-gara begini. Iya. Jadi seputar itu, nah saya belum tahu rujukan yang dibilang berita yang sebenarnya itu seperti apa. Nah, saya kan dan waktu video itu saya buat di channel saya itu dengan satu rujukan laporan yang sudah dipublikasi sebelumnya loh ya. Jadi sudah pernah dipublikasi, jadi bukan pertama kali jadi publikasi di tempat saya. Laporan dari 9 organisasi itu, YLBHI, Kontras, Walhi. Oke. Iya dan lain-lain begitu. Jadi tidak lebih dari laporan tersebut ya sebenarnya. Iya, betul. Oke, jadi persoalannya itu belum dibantah. Jadi persoalannya dua ya. Bung Haris merasa tidak melakukan pelanggaran apapun baik perdata maupun pidana, dan yang kedua adalah mereka sendiri belum melakukan sebuah klarifikasi dengan versi benar yang mereka anggap begitu ya. Betul, kira-kira begitu. Jadi sudah ketemu dengan pengacara Panjaitan? Belum. Kita sudah kirimkan undangan untuk pertemuan. Kita proaktif ajak untuk ketemu, sudah. Jadi somasi yang kedua kita sudah jawab. Lalu kita juga menginisiasi proaktif dari kami untuk ngajak pertemuan. Yang saya baca di media katanya dia memberikan waktu sampai Senin kemarin. Ini sudah hari Minggu. Sampai, enggak hari Senin, hari apa gitu. Saya agak lupa. Ya. Tapi kita tidak lihat due dates-nya ya, batas waktu dari mereka. Tapi enggak lama setelah statement itu keluar, kita kalau enggak salah enggak sampai 24 jam, kita sudah kirim surat lagi. Apa yang ingin difasilitasi Bung Haris terkait dengan soal yang ini? Kalau memang Bung Haris beranggapan bahwa mereka ya silahkan mengklarifikasi. Jadi fasilitas apa yang ingin Bung Haris berikan? Kalau saya pendekatannya kontestasi fakta. Artinya biar bagaimanapun temuan dari teman-teman beberapa organisasi sudah muncul. Kalau memang laporan tersebut dianggap tidak tepat, silahkan disampaikan juga oleh para pejabat yang disebutkan di situ. Karena kan biar bagaimanapun ada sumber informasi yang dia dibatasi atau tidak punya legal standing, atau tidak, artinya teman-teman organisasi itu tidak bisa masuk ke sampai tahap-tahap tertentu. Jadi misalnya sebenarnya nggak banyak diketahui orang sebelum Luhut Binsar Panjaitan lewat kuasa hukumnya mensomasi saya, itu sebetulnya perusahaan-perusahaan, beberapa perusahaan BUMN yang namanya disebut, bahkan termasuk Freeport, itu melakukan komunikasi dengan saya. Karena sebelum disomasi ya komunikasinya? Sebelum disomasi, itu formal saya difasilitasi oleh salah seorang yang juga disebutkan di dalam laporan itu. Kita ngobrol rame-rame dari mulai online sampai offline. Ada dua itu, itu setelah somasi? Sebelum. Oh, sebelum. Oke, sebelum. Oke. Sebelum somasi. Dan sebelum somasi atau sebelum penayangan? Sebelum somasi, pasca penayangan, sebelum somasi. Oke, jadi pasca penayangan, sebelum somasi, oke. Betul. Lalu kami tukar. Jadi sebelah saya juga. Bang Haris, kapan penayangannya? Itu biar kan tanggal 20 Juli ya, kalau nggak salah ya. 20 Juni? Juli. Oh, 20 Juli, oke. Ya. Jadi, kalau nggak salah sebelum itu. Nah, jadi ada ngobrol. Dan saya sebetulnya juga dalam posisi tidak mendefense temuan pemerintah. Karena temuan itu miliknya sih 9 organisasi. Saya justru mempersilahkan kepada mereka dan meminta kepada mereka kalau memang ada yang salah, diungkapkan. Gitu. Dan lanjut ke pertemuan yang tidak online, pertemuan langsung, itu juga demikian. Kita ngobrol lebih jauh, dan saya justru itu yang saya harapkan, jadi kita jadi tambah lebih tahu. Oke. Dan kemudian beberapa hari kemudian saya lihat ada e-flyer ya, sebaran informasi dari BUMN yang kompeten dalam isu soal blok wabu tersebut, menjelaskan posisinya, dan menurut saya ini yang saya harapkan, karena itu informasi yang tidak pernah dipublikasi. Jadi ketika ditabrak oleh temuannya teman-teman 9 organisasi, baru muncul informasi tersebut. Dan informasi tersebut kemudian, Om Refli, itu saya juga dapat justru dari orang Papua. Kemudian, yang niat saya, nawaitu saya, yang juga saya jelaskan di surat jawaban somasi itu secara singkat padat, bahwa yang paling penting adalah memberikan fakta-fakta yang sebenarnya untuk orang Papua. Nah, mereka yang berhadapan dengan lokasi tambang tersebut. Mereka kan yang merasa gunungnya depan mata,
tapi informasinya mereka nggak punya. Saya menganggap bahwa ini jadi tambah menarik gitu. Jadi ada yang bikin riset dan punya temuan, lalu ada yang membantah berbasis pada kewenangannya sebagai pejabat publik. Di situ yang menarik menurut saya. Jadi dua fakta ini kemudian memperkaya informasi orang Papua tentang Blok Wabu itu nasibnya akan seperti apa. Dan mereka bisa mengira-ngira barangkali mereka itu bagian atau mereka itu disisihkan atau apa. Atau ini masih ada yang lihat, oh ini masih lama. Jadi menurut saya sesimpel itu sih sebetulnya. Muharis, setelah Anda bertemu dengan katakanlah pihak-pihak yang disebut di dalam interview atau dalam laporan 9 organisasi itu, menurut Anda apa yang Anda sampaikan itu makin meyakinkan atau sebenarnya ada beberapa hal yang perlu dikatakanlah diperbaiki atau dikoreksi atau apa gitu? Gak ada, makin melengkapi. Oh, makin melengkapi. Jadi teman-teman itu kan riset tentang pada kurun waktu kemarin itu berapa lama itu temuannya seperti apa. Riset itu tidak ditentukan, tidak disebutkan hari ini atau ini mesti cek juga ke 9 organisasi itu ya, karena saya nggak ikut risetnya kan. Dia tidak ditentukan apakah masih berlaku komposisinya, peran-peran itu masih berlaku atau tidak. Nah, kemudian datanglah ini informasi yang resmi yang mengatakan hari ini tuh belum ditentukan karena ada sejumlah hal dari soal biaya, dari soal minat, ya macam-macam lah pertimbangan bisnis dan politis. Jadi ini semakin melengkapi Om Refli. Ya menurut saya ini yang menurut saya penting. Okay. Saya malah merasa kalau secara positif saya mau bilang kalau nggak dibikin rame video seperti ini nggak muncul fakta-fakta ini. Tetapi kalau soal kepemilikan equity tadi ya, persentase dan lain sebagainya, perkembangan terbaru yang Anda lihat atau Anda dengar, Anda dapatkan itu tadi ya, belum ditentukan ya, belum final. Yang hari ini kalau saya dapat konfirmasi dari pihak BUMN ya, saya sebutkan saja main ID gitu ya, mereka mengatakan bahwa belum diserahkan kepada mereka gitu. Jadi ini kalau versinya mereka ya, di keterangan yang saya terima, kira-kira untuk kepentingan video ini wawancara kita, saya simpelnya saya mau bilang mereka menyampaikan ke saya bahwa itu sudah dikembalikan ke pemerintah pusat. Okay. Blok Wabu itu diserahkan kepada pemerintah pusat, dalam hal ini adalah Kementerian SDM, dan Kementerian SDM belum menentukan siapa yang diberikan, yang berwenang seperti itu. Oh, hak untuk mengelolanya. Iya, betul. Tapi sebelum dikembalikan kepada pemerintah pusat, itu memang ada rencana yang nama-nama yang Bung Haris sebutkan itu memang ingin mengelola Blok Wabu itu. Ada eksplorasi, kan ada eksploitasi, ada eksplorasi itu. Nah, itu konstelasi eksplorasi itu yang dulu dibahas oleh report itu. Oke, jadi kalau untuk eksplorasi, jelas bahwa memang apa yang disampaikan Bung Haris dan Koordinator Kontras Fathia, ya itulah kondisinya begitu ya, dalam tahap eksplorasi. Ya, di video saya ya, jadi saya tanya ke Fathia. Fathia yang mewakili teman-teman 9 organisasi. Bung dan Haris juga ada, teman Walhi waktu itu di video. Bung Haris, ada lagi nggak yang mau disampaikan? Karena saya tahu Bung Haris kan waktunya sampai hanya jam 4. Ya. Sementara kita, sih soal yang somasi dari Pak Luhut, itu aja sih sementara ya. Oke ya, itu ya. Jadi Bung Haris bersifat menunggu artinya ya. Kan enggak juga. Kami sudah menawarkan juga satu konsep karena kan kita juga punya logik historinya kan. Okay. Jadi saya menjelaskan itu karena saya juga berharap banyak orang yang belakangan datang ke saya, salah satu versinya datang ke saya, udahlah colong didiskusikan. Saya mau didiskusikan, cuman saya enggak mau kalau diskusinya mengarah pada saya harus minta maaf. Saya maunya diskusinya adalah mencari yang terbaik. Oke, jadi perkara kemudian mereka mau misalnya minta ruang di podcast atau YouTube-nya Bung Haris Ashar, ya itu kan soal kewajiban aja ya, untuk memberikan katakanlah semacam hak jawab begitu ya. Saya berharap, saya janji nggak di AdSense lah kalau dia Pak Binsarnya, Pak Luhut mau. Saya nggak ngambil untung kok. Kayak saya dituduh mau naikin subscriber, mau naikin apa-apa. Dapatnya enggak lah. Oke. Okay. Ya kalaupun tidak mau ya di channel Refli Harun boleh juga. Ha? Boleh, biar dia bisa jumpa lagi. Kan? Jumpa. Ini channel semua umat ya. Terutama untuk orang-orang yang sedang bermasalah dan susah. Oke, nah Bung Haris. Berarti Bung Haris kan sudah berinisiatif untuk mengajak bertemu. Kemudian kalau minta maaf karena merasa tidak melakukan kesalahan apa-apa rasanya. Tetapi tetap kalau memang butuh katakanlah fasilitasi untuk menyampaikan data tandingan, ya monggo, kira-kira begitu ya. Betul. Okay. Saya berharapnya kita saling memperkaya informasi. Jadi
Saya keberatan kalau saya dibilang fitnah. Saya sudah lama kerja advokasi, kerja hukum di bidang HAM sudah lama. Jadi menurut saya punya standar juga. Dibantah itu wajar, tapi bukan, saya nggak berbohong. Saya punya rujukan, saya punya historinya. Yeah. Apalagi dalam soal yang ini kan nih, saya membuka ruang dialog di video itu. Bukan saya yang riset itu. Oke, jadi Bung Haris paling tidak melakukan apa agar informasi riset itu diketahui publik sebagai bentuk pertanggungjawaban, kan? Betul. Dan dia kan pejabat publik di Om Refli. Om Refli yang lebih ngerti lah ini kan. Oke, oke. Karena ini kan informasi yang tidak patut dirahasiakan, ya. Iya. Karena ini ada public interest-nya, kira-kira begitu. Ada public interest, ya, betul. Oke.